Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tak terkira. Sehingga kita masih bisa bertemu di bulan Syakban dan sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Kedua, salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada hamba Allah sang panutan alam, yang mana beliau intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam syurga, lubuk akar lautan budi. Ke bukit beliau daki, keluran beliau turuni, bercucuran keringat, merhujamkan anak panah, demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. Yang berlafaz, La ilaha illallah, liaulah best of the best man, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa kita dari zaman kebodohan, kegelapan, menuju zaman yang Islamiah dengan penuh kedamaian ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menjadi Pribadi yang Aman. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bittin fada sempurna telah mengatur kehidupan manusia. Islam tidak hanya agama spiritual saja, namun juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Adab kehidupan atau bahkan sisi terkecil dalam kehidupan kita telah diatur dalam Islam. Hal ini dicontohkan dengan jelas oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Dalam pokok-pokok pemikiran dan wawasan keagamaan Ki Haji Ahmad Dahlan, Islam adalah agama yang harus diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran harus diamalkan sebagaimana Rasulullah SAW telah memberi teladan untuk mengamalkannya. Saat itu, Ki Haji Ahmad Dahlan berpendapat, umat Islam menjadikan Al-Quran hanya sebagai hafalan tanpa amalan nyata. Tidak kurang banyak mereka yang hafal sampai 30 juz, namun belum tentu itu diamalkan meski sedikit. Inilah yang kemudian dikritik oleh Ki Haji Ahmad Dahlan melalui tindakan kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dalam mengamalkan surat Al-Ma'un, Ki Haji Ahmad Dahlan mewujudkannya dengan menyantuni yatim piatu dan orang-orang miskin. Ini wujud nyata pengamalan Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Saat itu beliau dianggap aneh oleh saudaranya sendiri, karena memang saat itu belum ada contoh nyata yang menyantuni yatim piatu dan fakir miskin. Tindakan Ahmad Dahlan inilah yang membedakan jelas antara gerakan Muhammadiyah dengan gerakan Islam lainnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat guna mengentaskan mereka dari permasalahan hidup yang dihadapi. Ki Haji Ahmad Dahlan tidak datang semata-mata untuk menghakimi bahwa ini salah, dosa, ajaran bid'ah, atau bahkan sesat. Lewat menyantuni yatim piatu dan fakir miskin, Ki Haji Ahmad Dahlan mendatangkan, menghadirkan Islam yang welas asih, memberdayakan, dan mengentaskan.
Contoh lain selain Al-Ma'un adalah ditafsirkannya Iqra dengan mendirikan Madrasah Islamiyah atau Sekolah Muhammadiyah yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum pembelajarannya. Mengajarkan ilmu agama bersamaan dengan ilmu umum dianggap aneh pada saat itu. Pemisahan ilmu agama dan ilmu umum saat itu adalah sebuah keniscayaan yang tak boleh dilanggar. Maka Ki Haji Ahmad Dahlan menghadirkan keanehan yang mengundang cemoohan umat Islam saat itu. Dalam konsep dan pengamalan langsung Al-Ma'un tersebut, Ki Haji Ahmad Dahlan mencontohkan kepada umat Islam bagaimana menafsirkan Al-Quran tidak hanya secara tekstual, tapi konstektual dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak heran apabila di Muhammadiyah yang menonjol adalah amal usaha, karena demikianlah yang dicontohkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Amal usaha di berbagai bidang seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial adalah kiprah nyata berdasarkan contoh Ki Haji Ahmad Dahlan yang terbukti memberi solusi begitu banyak permasalahan sosial umat Islam di Indonesia. Ki Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh gerakan Islam yang lebih menyukai gerakan amal dalam melaksanakan perjuangannya dan tidak meninggalkan karya berupa buku atau tulisan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Gerakan amaliyah Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan kelebihan menjadi solusi kebutuhan mendesak umat Islam akan adanya upaya pemberdayaan umat untuk mengentaskan mereka dari kondisi kebodohan, kemiskinan, dan penjajahan saat itu. Umat Islam butuh pionir perjuangan untuk keluar dari jeratan penderitaan yang dialami. Meskipun perjuangan tersebut tidak bisa bersifat instan karena masih dalam kondisi terjajah. Ki Haji Ahmad Dahlan lebih suka mempraktekkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah daripada menulis atau menghafal. Dengan kata lain, menjalankan Islam harus diwujudkan dengan tindakan nyata, bukan sebatas kata-kata, termasuk mengorbankan harta, benda untuk perjuangan. Amal-amal yang diwujudkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, selain bersifat khusus dan individual, juga amal-amal sosial untuk mengatasi persoalan-persoalan umat Islam saat itu. Menjadikan diri kita sebagai manusia yang taat dalam beragama, menjalani segala hal dalam kehidupan dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama, tidak menyimpang dari keduanya. Kemudian penting bagi kita berupaya menjadi manusia yang dapat memberi manfaat kepada orang lain dengan segenap potensi yang telah Allah titipkan pada diri kita. Sejalan dengan hadis Khairun Nas, Anfa'uhum Linnas, sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Mari mewujudkan pribadi Al-Ma'un dengan mulai peduli dengan hal-hal kecil dalam hidup kita. Bersimpati terhadap sesama, melonggarkan rezeki kita untuk mengurangi beban orang lain, serta tidak lupa mendoakan kebaikan dalam setiap harinya. Sekian pidato dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa aqdubul afwa ala jami'il ahta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.